Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa la. Al -la billah. Allah billah. Para pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Rojan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap syariat Islam Indonesia. <tuh> Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa taufik dan hidayah kepada kita memudahkan kita selalu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mengamalkannya. Para misalnya pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, ini adalah kita sudah memasuki tahun 2024. Uh, ini pertanda bahwa uh, waktu selalu berjalan. Tentu selalu yang menjadi perhatian seorang muslim adalah dengan uh, berjalan waktu perlunya dia muhasabatun nafs. Muhasabah terhadap berbagai amal ibadahnya, ilmunya dan perkembangan imannya, maka imannya semakin membaik atau semakin menurun, maka tentu seorang mukmin selalu mengoreksi dan juga selalu memuhasabah setiap waktu karena waktu-waktu yang kita lalui pada hakikatnya kita adalah sedang melangkah secara perlahan menuju satu kepatis ke suatu kepastian yaitu kematian. Ya, seakan-akan kita sedang Melangkah demi langkah menuju uh, kuburan kita atau liang lahat kita, maka uh, suatu nasihat singkat di awal pembahasan kita adalah: uh, hendaknya kita <coughs> memperbaiki kondisi kita dalam setiap saat karena tidak tahu kapan dan di mana ajal kita akan menyebut kita. Maka dari itu, hal-hal yang terbelalu tentu. hanya dapat kita lakukan dengan banyak bersyukur jika kita telah dimudahkan Allah untuk mengisi tahun-tahunnya lalu untuk banyak beribadah kepada Allah dan jika kita mengalami kekurangan dan taksir ataupun banyak kesalahan dan dosa yang sempat uh, kita lakukan tentu tidak ada jalan kecuali istighfar kepada Allah dan bertawad kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari ini adalah jalan untuk memperbaiki apa yang telah uh, kita rusak pada tahun-tahun yang lalu Husen bin Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan kali ini kita akan membahas bantahan terhadap tuduhan kepada Syailis Mutammiya bahwa beliau berpendapat kidamil al alam. Ini ini istilah ini adalah dipakai oleh orang-orang filsafa. Eh tuduhan ini diarahkan oleh orang-orang ahli kalam secara umum ketika Syailis Mutammiya membantah pandangan mereka tentang masalah yaitu ada satu pembahasan yang dibahas oleh orang-orang mutakallimin, itu orang-orang ahli kalam dengan istilah tasassul hawadis beruntunnya hal-hal sebelum dan ini tasarruf fil madi wal mustaqbal di istilahnya kalau dalam bahasa kitanya yaitu oh, saling berkaitannya ya antara satu kejadian yang sekarang dan kejadian yang berlalu dan yang akan datang tapi yang dimaksud oleh mereka adalah tentang tasassul hawadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha fa'alu lima yurid berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki maka Syaris Islam Tamiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ya karena Allah itu maha pencipta maha apa faalul maha pencipta dan maha berbuat setiap apa yang Allah kehendaki. Karena ada pemahaman dari orang-orang mutakallimin khususnya orang-orang Jahmiyah dan juga para kelompok ahli kalam yang lainnya, mereka mengatakan dalam pandangan mereka begini yaitu tasawwul mustahilum fil madi. Jadi kata mereka Allah itu awalnya tidak berbuat apa-apa. Nah ini pemahaman mereka bahwa menafikan perbuatan Allah kemudian Allah memiliki sifat. Nah ini sebetulnya konsekuensi dari ungkapan mereka. Jadi Allah awalnya tidak memiliki sifat, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kemudian Allah berproses. Ini yang dipaham oleh mereka atau Allah tidak berbuat sesuatu pun sebelumnya. Nah ini membatalkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mereka menafikan tentang tasasul fil mustaqbal, yaitu tentang keberlanjutan tentang sifat Allah Subhanahu taala yang menciptakan makhluk, ya. Maka kesimpulan orang-orang al kalam ini yang menyatakan bahwa orang ahli surga atau ahli surga ya akan berakhir di surga dan ahli neraka juga berakhir di neraka, akan berakhir juga. Jadi tidak ada yang kekal dan mereka menurut mereka juga tidak kekal surga dan mereka dari situlah mereka menyimpulkan ternyata surga itu tidak kekal sebagaimana salah satu buku ditulis oleh salah seorang uh, di negara kita mengatakan itu adalah kesimpulan dari ilmu filsafat dan ilmu al kalam yang mereka dia pelajari mereka mengatakan bahwa tidak ada yang kekal ya uh, dan lalu mereka berkesimpulan bahwa maksud uh, kesimpulan mereka adalah bahwa ahlu neraka nanti mereka mengatakan juga akan mati dan berakhir masa mereka di neraka bagi orang-orang yang penduduk menjadi penduduk neraka. Demikianlah orang-orang dalam neraka juga berakhir kata mereka. Sedangkan jika kita melihat dalil-dalil syari dalil, -dalil al Al-Quran bahwa penduduk neraka kekal bagi orang-orang yang takdirkan ya kekal di neraka oleh Allah swt maka kekal di dalamnya ya terutama adalah orang-orang yang jelas orang munafikin, orang kafir, orang musyrikin. Ya, dan adapun orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka, mereka adalah setelah, kalau bersih dari dosa-dosa mereka, jika mereka mengalami diazab dalam neraka, dan akhir dari perjalanan hidup mereka di akhirat tetap ke surga, itu perjalanan kehidupan hidup seorang Muslim yang berdosa, yang tidak bertobat dari dosa besarnya, maka keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah adalah: mereka tahta jika Allah tidak mengampuni dosa mereka. Uh, sehingga mereka langsung masuk surga maka Allah akan memberikan azab sesuai dengan kadar besar kecilnya atau banyak sedikitnya dosa mereka ya se -masa, sesuai dengan masa yang Allah tentukan dalam neraka ya masa yang akan mereka lalui dalam neraka sesuai besar kecilnya dosa mereka atau sedikit dan banyak dosa mereka itu keyakinan ulama jemaah karena tentu orang-orang muslim uh, apa namanya mesti ada yang akan masuk neraka karena Rasulullah saw menyebutkan dalam berapa hadisnya bahwa syafaatil ahli kibair memati bahwa syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku kemudian juga hadis lain rasul menyebutkan yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min kharin min iman akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang ada dalam hati sebesar biji zarah dari keimanan jadi atau mimbiri atau kebaikan jadi ini dalil menunjukkan bahwa di antara orang muslim juga ada yang masuk neraka tetapi perbedaannya dengan Orang-orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin, mereka adalah orang yang tidak kekal di dalam neraka. Maka keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah penduduk neraka yang ditakdirkan oleh Allah seperti orang musyrikin, ya orang-orang apa namanya orang-orang munafikin yang mereka sudah ditentukan di syar, takdir syari kekal di dalam neraka. Itu orang munafikin, orang musyrikin, orang-orang kafirin. Ya dari karena alkitab. Kemudian adapun. Uh, halus uh, demikian pula penduduk surga. Bahwa penduduk surga juga akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Tapi ini berdasarkan dalil-dalil syar'i yang nanti akan kita kupas sebagiannya insyaallah. Baik. Pertama tentu akan kita coba melihat ungkapan-ungkapan. Jadi tuduhan mereka kepada Syekh Sumtu adalah ketika Syekh Sumtu menyatakan bahwa Allah itu memiliki perbuatan, memiliki sifat ya. Ya. Bahwa Allah itu adalah al nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya dengan hal ini cuman kita ingin menjelaskan sedikit apa pandang Islam tentang pembahasan ini kenapa terjadi tuduhan itu kepada beliau tuduhan itu dituduhkan oleh orang arul kalam adalah karena beliau mengkantor pendapat orang falsafah orang filsafat orang Al filsafat, filsafat dan juga para ahli kalam dari kalangan jahmiyah mu'tazilah termasuk asy'ariyah dan maturidiyah dalam hal ini terutama adalah dalam itu tasasul hawadis fil madhi ya bahwa Allah SWT memiliki sifat dan perbuatan pada masa-masa yang lalu ya yang ciptaan Allah telah ada sehingga Allah memiliki sifat tersebut itu di antara hal yang menyebabkan suhat tuduhan itu dikatakan bahwa Syalisam Tumia berpendapat tentang kidamul alam tetapi tuduhan itu lazim bukan belum mengatakan tapi lazim dari oh, pendapatnya ketika mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat al-khalq ya dan juga fa'alul majurid Nah itu di antara hal yang menyebabkan lahirnya tuduhan itu. Tapi sebenarnya jika mereka fair dan jujur, ini kan permasalahan-permasalahan yang sifatnya diskusi ilmiah yang di mana masing-masing ya di situ mengemukakan pendapat dalil-dalil syari yang didukung oleh fakta dan data-data dari dalil-dalil wahyu atau dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebenarnya tuduhan itu. Tetapi tidak ada satupun ungkapan yang akan mereka buktikan dapat mereka buktikan mengatakan Syekh Alaihi mengatakan bahwa ada makhluk yaitu kidam tidak ada tidak ada hal seperti itu mereka tidak bisa bukti. dan tidak akan pernah ditemukan ya dan itu jelas siapapun mengatakan mungkin jelas kekufuran oleh sebagai seorang muslim jika ada makhluk yaitu kidam ya bersama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. maka oleh sebab itu kita nukilkan dulu pendapat beliau kemudian kita mencoba membahas dalil-dalilnya nanti ya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya tuduhan itu dari berdasarkan itu. Tapi tidak akan pernah kalau kita minta dari orang-orang menuduh ini sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan tuduhan itu bahwa Syaikhul mengatakan bahwa bumi langit ini kidamul alam mereka sengaja membesarkan masalah seperti itu karena melazimkan perkataan ketika Syaikhul mengatakan yaitu Allah mausufun bil sifat wa annalahu fi'il wa ya sifatul khalq kemudian ya malazim pun Allah SWT wa la yamna tatasul fil tapi beliau mengatakan imkan bukan mengatakan wajib imkanul tasul imkan bukan wajib nah ini akan kita mencoba melihat berapa nukilan di sini ya untuk membantah tuduhan tersebut ini sebenarnya orang-orang yang menyebarkan isu ini hakikatnya ingin Uh, seperti ya, ya ingin hakikatnya mereka ingin men, apa namanya itu memprovokasi masyarakat awam untuk membenci Islam dan membenci orang-orang yang mengambil ilmu dari Islam itu hakikatnya situ karena memang Islam banyak sekali mengkantor pendapat-pendapat yang melisihi akidah asunawal jamaah. Nah. Jadi mereka memotong-motong ataupun membuat kesimpulan sendiri sebenarnya. Tapi kalau siapapun seorang muslim yang jahil sekalipun tidak akan pernah mengatakan ada makhluk yang kidam atau kidabul alam ya. Nah. Berkata selalu teman, teman ya, kini mencoba melihat di sini ungkapan-ungkapan beliau. Wa amma ahlul milal wa immatul falasifa wa fa yaquluna inna makum yakun. Adapun pendapat penduduk semua agama baik dari tokoh-tokoh orang alif sifat dan secara umum mereka ya mereka pendapat bahwa semua selain Allah itu dalam makhluk ada sebelum ada ya ada setelah sebelumnya dia tidak ada tak ada alam yakun kan abang wa amma bil hawadis min al bahwa makhlukun muhdas ya dan apa yang terdapat pada makhluk-makhluk hawadis itu istilah-istilah yang dipakai oleh orang al-falsafah sebenarnya Jadi istilah ini sebenarnya telah kita bahas sebelumnya adalah al-alfat mujmalah, lafaz-lafaz yang mujmal. Maka tidak ada satu pun dalil yang maksudnya menggunakan istilah tasasul hawadis. Karena tasasul hawadis ini istilah-istilah yang dipakai oleh ahli kalam di dalam apa namanya berargumentasi mendukung pendapat-pendapat mereka. Jadi mereka membuat sebuah istilah-istilah pembahasan dengan istilah seperti itu. Maka ahli sunnah kadang-kadang ketika menjawab syubhat mereka, bantan mereka, terpaksa kadang-kadang menukilkan pendapat dan istilah mereka. Nah, itu yang dimaksud ya. Ma'anna maqabihil hawadis, ya, minan mungkinat bahwa makhlukun muhdas. Dan apa yang terdapat pada sifat-sifat kemakhlukan, wa hawadis, ya, minan mungkinat dari memungkinat istilah mereka mengisi mungkinat itu juga makhluk artinya dari makhluk bahwa makhlukun muhdas maka dia adalah makhluk yang diciptakan dan baru maka beliau di sini secara harus mengatakan siap apapun selain Allah Subhanahu wa taala kullu ma siwa rabb lam yakun maka beliau menyebutkan penjelasan ini dalam kitab beliau as jilid 1 halaman 131 ya karena safadiyah ini kita beliau yang uh, paling fokus di situ uh, membahas syubhat-syubhat orang uh, falasifah, falasifah, dan juga al kalam. Baik. Kemudian juga dalam kitab beliau Dar Ta'arud ya, uh, Dar Ta'arud anak wa Naql jilid 8 halaman 272. Bisa dilihat di sana nanti berapa penjelasan beliau kemudian juga Uh, jilid satu dari ta'arud juga ta'arud bainan ta'arud aql wa Naql, yaitu uh, jilid satu halaman 123 sampai 125 dan masih banyak sebetulnya e, nukil-nukilan ini yang siapa yang membaca salah satu kitab beliau aja pasti baik kitab uh, apa namanya uh, beliau yang waktasar dalam akidah al seperti kitab al ya atau kitab lain-lainnya akan menemukan bahwa beliau tidak pernah mengatakan apa namanya bahwa istilahnya uh, adanya makhluk ya uh, selain Allah atau kidamul makhluk Atau kidamul awal tidak pernah mengatakan demikian jadi beliau mengatakan kullu ma siwa rabb hadisun kainun ba, ba'da alam yakun segala yang selain Allah selain Tuhan selain Allah adalah baru ada setelah sebelumnya tidak ada tidak baru semua tidak mengatakan kidam beliau wa subhanahu wa ta'ala al-mukhtasu bil qidam wal azaliyah hanya Allah ya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki khususat bil qidam wal azaliyah ya dengan qidam sifat qidam ini istilah sifat qadam, qidam ini juga istilah yang dipakai yang sering disebutkan oleh orang mu'tazilah maka mereka menyebutkan dalam pembahasan pembahasan mereka ah sifat lil al qadim mereka menyebutkan itu sifat yang khusus jadi dahulu itu qidam itu bahasa kita anu azali dan azalnya ya maka Allah SWT bersifat azali dan bersifat kidam ya. Faleisa maf'ulati qadimun dan tidak ada maf'ulat maksudnya dalam ciptaan-ciptaan Allah satu pun yang bersifat qadim. Ini pernyataan beliau. Maka apapun yang dituduhkan kepada beliau tentang hal ini tidak akan percaya seorang sebetulnya yang membaca salah salah satu dari kitab beliau saja ya. Ya, maka beliau menyatakan Faleisa fi maf'ulati qadimun. Tidak ada dalam ciptaan Allah itu yang bersifat qadim. Itu pernyataan beliau. Cuman tadi kenapa ada tuduhan itu ditujukan kepada beliau kita katakan karena dalam membahas masalah mafulat uh, dalam masalah serta seluruh hadis hawadis dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau secara tegas menjelaskan dalam banyak sekali kesempatan bahwa semua selain Allah itu adalah makhluk dan makhluk itu adalah baru. Ya bukan qadim, bukan apa itu dahulu itu maksudnya. Wa in qudra an annahu lam yakun yazal fa'ilan. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan bahwa diakui bahwa Allah itu ya selalu berbuat fa'ilan, fa'al lima Fa'al itu dari simtah taf mubalaghah um, ya. walisa laysa ma usyaun qadimun bi Nah, ditekan ke lagi, tidak ada satu pun sesuatu pun yang qadim. Ya, seperti kidamnya Allah, tidak ada. walisa laysa ma usyaun qadimun bi ini karena hal-hal ini sering dibahas ini, di, di majlis orang-orang yang membenci dakwah beliau terutama orang, orang menjadikan ini senjata untuk men, dakwah-dakwah e, yang berbeda pendapat dengan suatu kelompok yang menyebarkan isu-isu ini ya. Sehingga kita perlu menjelaskan apa benar tuduhan-tuduhan yang mereka sebutkan bahwa ilmu tembar dapat alam itu qadim, e, alam itu qadim atau bikidah alam. Maka belum saya katakan sebut di sini secara tegas baru berkulik, menegaskan di sini Yai walai sama husyai un tidak ada satu pun yang qadim bersama kidamnya Allah. Balai safi mufulah di kodim al bahkan tidak ada satu pun dari makhluk makhluk yang Allah ciptakan itu qadim. sama sekali tidak ada al sama sekali tidak. Ada. Ini ketegasan ketegasan yang belum sampaikan. Ya, bila kodima illahu subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang memiliki sifat Qadim kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita cukup Menyampaikan apa yang dibantah Tuduhan itu dengan apa yang ditegaskan Oleh beliau Sama hal-hal yang telah kita Bahas sebelumnya masalah Ziarah kubur, masalah istighosa, Masalah tawasul, masalah Hal-hal yang sebenarnya uh, Sudah dijelaskan secara tegas oleh beliau Seperti orang menurut beliau Oh, Mbak Amin ziarah kubur. Kalau ditanya kepada mereka di mana Syekh Islam Tamiyah ziarah kubur dalam kitab, tidak akan pernah dibahkan bisa mereka buktikan sama sekali. Bahkan Syekh Islam sendiri mempunyai kitab juga tentang bagaimana ziarah kubur. Beliau menganjurkan orang ziarah kubur. Cuman ketika beliau membantah memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika ziarah kubur yang berbau dengan hal-hal yang khurafat, kesyirikan, ya Nah orang-orang yang tidak punya argumentasi untuk menjawab mana ada untuk secara atau untuk menjatuhkan beliau langsung mengatakan bahwa dia mengharamkan ziarah kubur. Padahal beliau nggak pernah mengharamkan ziarah kubur, cuma beliau mengkritik, menjelaskan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang sebagian dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin yang ziarah kubur. Itu yang beliau tegas, yang beliau cegah, yang beliau sampaikan, ya dan beliau tegur, beliau koreksi itu istilah bahasa kita tetapi orang-orang ini membuat sebuah statement opini untuk opini yang menyesatkan ya bagi orang-orang awam tujuannya adalah bahwa beliau mengharamkan ziarah kubur karena tidak pernah sekali <laughs> beliau mengharamkan ziarah kubur ini, dah, ini, ini ini memang sifat orang-orang ahli bid'ah ini orang-orang pendukung perbuatan perbuatan ini yang menonjol di dalam mereka adalah kebohongan yang memang betul ya jika mereka berbohong atas nama uh, nabi saja berani apalagi atas nama ulama tapa banyaknya mereka buat kebohong-kebohongan atas nama Rasulullah SAW kadang-kadang. Maka mereka selalu membuat kebohong-kebohongan, memutarbalikan fakta. Ketika dijelaskan tawasul yang yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam dijelaskan, ya, lalu dia beliau dituduh pula dengan anti tawasul. Kita kalau menjelaskan antara istighosah yang syar'i, istighosah yang tidak syar'i, beliau dituduh pula anti istighosah. Padahal ini ini memang cara-cara ya para orang-orang yang membenci beliau, membenci beliau itu orang-orang yang berupaya mengganjal, menentang, menghambat lajunya dakwah yang apa namanya mengambil faedah dari ilmu beliau dan kitab-kitab beliau. Baik. Maka secara tegas tadi beliau katakan balla qadima illahu subhana. Ambil saja potongan ini. Dengarkan saja ungkapan ini sudah jelas tuh. kebohongan orang yang menuduh beliau mengatakan bahwa beliau berpendapat kidamil awal alam ya atau berpendapat wah alam inilah qadim Kak beliau mengatakan kullu ma Allah qadimun illahu wa subhana semua yang selain Allah adalah ya wa kullu ma Allah wa kullu ma siwa qadim Uh, mana ini balla qadima illahu ini ni kita akan sebutkan balla qadima <tik> illahu berarti ada yang qadim kecuali Allah Subhanahu wa taala wa wahdahu al-khaliq li kulli ma syiwahu maka dia adalah satu-satunya yang sang khaliq menciptakan segala selain Allah Subhanahu wa taala wa kullu ma syiwahu makhluk semua selain Allah itu adalah makhluk ini makanya sebutkan juga oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau ketika ditanya marabbaka rabbullah rabbiyallahi ladirbani bija bi ni'ami ya yeah walaysa wa huwa ma'budi walaysa li ma'budun siwahu ya wa mad dalil ala yang disebutkan dalil ala alhamdulillahi rabbil alamin lalu sebutkan alam wa ana wahid min wa qul ma syaa alamun wa ana wahid min alam nah semua selain Allah itu adalah alam dan ah, semua selain Allah itu adalah baru walaysa ballaqadima illahu subhanahu tiada yang bersifat qadim kecuali Allah Subhanahu wa taala wa wahdahu khaliq Allah satu-satu yang menciptakan Allah ya semua yang kullu masiwahu Allah pencipta selain selain Allah Allah yang menciptakan semua wa kullu masiwahu makhluk selain Allah itu adalah makhluk ya maka dalilnya apa Allah khaliqu kulli syai Allah khaliqu kulli syai semua apapun saja selain Allah adalah makhluk maka semua Allah khaliqu kulli syai Allah adalah pencipta segala sesuatu Ya, Allahu khaliqu kulli Jadi semua selain Allah adalah makhluk. Baik. Wa qala rahimallah dan juga beliau menjelaskan ittafaqa salaful umma wa imatuham a'immat ahli hadis. Telah bersepakat ulama-ulama salaf umat ini dan a'immah ya para ulama salaf a'immatuha ma'immatul hadis dan bersama dengan ahli ulama-ulama ahli hadis anna hadzal alam khalaqahu Allah wa ahdathu min madatin kanat makhluqatin qablahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, ya. Allah menciptakan alam ini khalaqahu Allah wa dan Allah ciptakan wahdathu, ciptakan Allah buat min madatin kanat makhluqatin qablahu. Allah ciptakan dari bahan yang Allah ciptakan juga sebelumnya. Seperti manusia diciptakan dari apa? dari tanah yang Allah telah ciptakan sebelumnya. masih wallah makhluk semua selain Allah adalah makhluk hadisun. Adalah baru. Ini lawan dari qadim kan hadis. Nah, di sini beliau katakan dengan tegas, semua selain Allah itu adalah makhluk hadis. Ini di mananya? Bisa disimpulkan dalam jika orang-orang uh, menuduh beliau mengatakan tentang kidul alam. Nah, oleh sebab itu juga dari antara uh, cara ulama dalam menyelesaikan sebuah hal-hal yang mungkin ada bisa dipahami kontradiksi dari seseorang yang berpendapat itu biasanya dikembalikan kepada pendapat beliau yang yang mufassal, yang rinci. Ya, tidak diambil pendapat-pendapatnya yang membawa ke kebingungan, keraguan umpamanya, tapi ini secara tegas beliau katakan semua berkali-kali di sini. kalau ma allah makhluk, semua sedang Allah ada makhluk. Hadisun baru, ya tidak qadim. Ka'anun ba'dalam yakun, ada ya setelah sebelumnya tidak ada. Adanya itu sebelumnya tidak ada. Ya, bukan berarti saya ada dari awal, tidak. Tapi ada sebelum sebelumnya dia tidak ada. Ini kan untuk mentakdir kalimat hadisun itu. Jadi, wa anallahu wahdahu al-qadimul azali wa anallahu al-qadimul azali kata beliau. Allahlah satu-satunya yang qadim azali. Allah satu-satunya yang qadim azali kata beliau. Laisa ma ushay'un qadimun taqaddamahu. Tidak ada satu pun bersama Allah sesuatu pun yang qadim. Tidak ada bersama Allah itu sesuatu pun yang kadim, ya. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun sama Allah itu yang kadim. <tid> Balkana masih wahyu kain balam ba yakun. Akan tapi semua selain Allah itu adalah ada setelah sebelumnya tidak ada. Ya. Bahwa muhtasubil kidam maka Allah swt khusus memiliki sifat kidam kata beliau. Nah, kamaktasubil khalki wal ibda sebenarnya Allah Subhanahu wa itu khusus memiliki sifat tentang yang menciptakan dan yang memulai makhluk ini menciptakan makhluk ini dan uluhiyah tentang uluhiyahnya dan urubiyahnya. Ya Allah itu esa dalam kidamnya dalam penciptaannya dalam ibda ini kalau bahasa kita kan yang memulai merencanakan ciptaan makhluk ini kemudian juga ya ilahiyah dan Allah juga esa dalam sifat uluhiyahnya yang dia berhak dia Allah saja yang berhak untuk diibadati dan justru sifat rububiyahnya ya Allah saja yang menciptakan hidup kematian rezeki dan seterusnya wa wa semua selain Allah itu adalah muhdatsun makhluqun adalah di ba baru begini, baru diciptakan dan makhluk diciptakan muhdas itu istilah tadi hadis juga muhdas bukan kodim, baru dan makhluk diciptakan Allah marbudun eh? abdullahu adalah marbubun adalah ya, yang diciptakan Allah juga marbun itu ya alhamdulillah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini ketegasan-ketegasan bagaimana lagi sekian banyak ungkapan beliau kalau ini kalau kamu mau bawa bukti dari kitab beliau ya tidak akan cukup waktu kita dan bahkan bisa ber apa, ratusan halaman bisa dinukilkan dari ketegasan beliau tentang masalah ini tetapi itu yang jadi persoalan adanya masih orang-orang yang berupaya menyebarkan isu itu untuk menyesatkan masyarakat dari ya, ma ma dalam pembahasan ini ya mem memutarbalikkan fakta menuduh selisih pendapat berpendapat ya sama mengatakan bahwa kidamul alam wa yuqir alam dengan ungkapan-ungkapan yang telah ya sekilas yang kita nukilkan tadi ya jelas bahwa beliau mengakui bahwa alam ini baru hudusul alam baru, bukan qadim. Wa nau la alam, tetapi ada namanya istilah macam sesuatu yang adanya kidamul alam tidak melazimkan adanya apa tidak melazimkan tentang alam ini qadim atau kidamun nau. Madam al-fi'l masbukan bifa'ilihi Karena perbuatan itu selalu dihuli oleh yang berbuat Jadi Allah itu lebih dahulu dari perbuatan, jelas Jadi perbuatan Allah melahirkan makhluk maf'ul ya, maf'ul ini ini kata beliau ingin membuktikan bahwa Allah itu semenjak memiliki sifatul khalqi wal fi'il Allah itu berbuat bukan Allah itu nganggur itu istilahnya ini yang dia ingin ditegaskan karena orang al kalam menyatakan Allah itu sebelum adanya bumi dan langit ini menganggur itu paham mereka seperti itu jadi Allah uh, uh, telah berbuat memiliki zat dari awal dan Allah tidak nganggur Sampai dia baru menciptakan malaikat dan alam ini tidak nah, itu yang dibantah oleh Nabi SAW karena menyatakan bahawa Allah itu adalah memiliki sifat yang sempurna ya minal minal azal. Nah itu yang dibantah oleh Nabi SAW. Tapi apakah bentuk eh, mafulati bentuk dari perbuatan Allah yang azali eh, yang apa bukan azali ya yang pertama sekali dibentukkan tujuan iaitu tidak ada, tidak diketahui. Maka beliau mengatakan bagaimana yang gaib dari kita hal-hal seperti itu. Ya, maka cuman beliau mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat sempurna dari awal. Ya. Maka istilahnya tidak nganggur sebelum adanya makhluk. Itu yang dibantah oleh selesemennya dari pandangan orang filsafat. Sebagaimana pandangan ulama salaf dan ulama-ulamanya. Baik. Jadi karena beliau berpendapat kita nau itu yang masalah kita nau itu bentuk macam makhluk itu, ya e, maka beliau di situ lahirnya tuduhan dari orang-orang terhadap beliau tentang mengatakan kidam jinsil aras yaitu kodimnya aras. Nah beliau dituduh mengatakan kodimnya aras. arsan wa wayufni akhar. Lalu dituduh bahwa lu mengatakan wah Allah senantiasa menciptakan arus, kemudian menghancurkan yang lain. Hada di ala asasalahu min kalam syalsam. Tuduhan seperti ini tidak ada sama sekali buktinya dari perkataan syal Islam Ibnu Nah, itu yang sebetulnya yang ingin dibantah. Mengatakan bahwa lu mengatakan bahwa alam ini qadim. Bal manqul anhu anna kullama fil alam fa huwa muhdatsun makhluqu. Yang dinukilkan dari sesuai apa yang kita telah sebutkan sebelumnya, yang dinukilkan dari beliau adalah semua apa yang ada di muka bumi ini atau semua yang ada di alam ini. Alam ini bukan bumi saja, termasuk langit, matahari, bulan, bintang tu alam semua itu ya makhluk ini yang ada di alam raya ini semuanya bahwa mohdasyun makhluk baru dan diciptakan Allah. walaih sama allah yang qadimun memakhlukati tidak ada bersama allah itu ada makhluk yang qadim ya sebenarnya telah berlalu apa namanya uh, penjelasan di, 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 di ketegasan dari ungkapan beliau taib walajazalul ya yukar hadil masalah bahada ukur bahkan berkali-kali beliau selalu menegaskan penjelasan itu bahwa makhluk ini adalah muhdasun ya bahwa alam ini makhluk muhdasun Wa kullu masi wallahi alamun ya, muhdasun makhluk ya wallahu wa al qadim wa wahdu min al qadim al azali kata beliau hanya Allah yang bersifat qadim al azali sering beliau tegaskan ya masalah ini ya berkali-kali hatta la yafham minhu tujuannya agar segera tidak dipahami bahwa beliau itu berpendapat kida musyik min al alam agar beliau tidak dituduh memahami adanya bagian dari alam ini yang qadim baik aras dan lain sebagainya. Baik. Dan beliau menjelaskan aras itu juga Wathada anil aras Beliau menjelaskan juga Tentang aras dalam Berapa kitab Beliau menjelaskan Mubayinan Anahu makhlukun Menjelaskan dua aras itu makhluk Ba'da lam yakun Ya sebelumnya tidak ada Lalu diciptakan anak Wa anahu laysa biqadim Beliau tidak pernah menyatakan halam, ah, hal itu adalah Qadim Ya Wa min hadha Di antara sini perkataan beliau adalah في الآثار من قول عن الأنبياء أنه كان موجودا yaitu adanya asar yang dinukil para para anbiya bahwa adanya karena muncul dan kau alam adanya sesuatu yang sebelum diciptakannya alam ini bumi air dan angin atau makhluk itu Allah ciptakan di makhluk yang lain. Final arsy dan makhluk kut bahwa arsy juga makhluk. Kama akbarat nabi dalikan nusus sebenarnya disebutkan oleh dalil dalil Al Quran dan Sunnah. Watafakoh ala al muslimun dan itu adalah kesepakatan kaum muslimin kata beliau. Di sini beliau menegaskan secara gamblang bahwa arsy itu adalah makhluk bukan mengatakan arsy itu adalah kadim, ya. baru, bada alam yakun yang sebelumnya tidak ada Wakiru anha dahu ama akbar bin nusus dan beliau menjelaskan, ya, menegaskan bahwa inilah yang terdapat dalam dalil-dalil agama, dalil-dalil Al Quran dan Sunnah dalam nusus nusul Al Quran dan Sunnah. Watafak alil muslimut dan itulah kesepakatan kaum muslimut. Baik. Ada hadis Imran bin Hussein yang masyhur, ya. Nah ini salah satu, ya, beliau menjawab ini antara dalil adalah ketika uh, dalam hadis Imru Usain ini penjelasannya adalah uh, tidak disebutkan tentang apa namanya ketika kita beliau berhujjah dengan hadis Imran bin Husain inna ulam zikr khalq al arsh ma al ars, aidan maka beliau menyebutkan tentang menjelaskan hadis Imran bin Husain bahwa beliau menyebutkan dalam hadis tidak disebutkan tentang penciptaan aras, sedangkan aras juga makhluk kata beliau. Fa inna hu huwa Karena Allah Subhanahu mengatakan dia adalah Rabb ars yang agung. Wa khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu wal ars wa ghairuhu. Baik aras ataupun selain aras. Wa kulli syai. Dia Rabb segala sesuatu, aras dan lain sebagainya. Jadi di sini beliau menegaskan ini karena ada yang mencoba menuduhkan juga hal lain pada beliau untuk mengatakan bahwa beliau pendapat ars itu kodim pemanya. Maka disebutkan sini baru berkali-kali juga menegaskan ars itu bukan kodim, makhluk muhdasnya. Dan bahkan beliau memberikan taklik lagi tentang hadis tersebut, ya. Lei dari kru awal makhlukat tidak terdapat dalam hadis Imran ini makhluk yang pertama sama sekali ya mutlakan Balwala fihi ikhbar bi khalqil ars bahkan tidak terdapat dalam hadis ini penjelasan tentang penciptaan ars dan air. Wa in kana dzalika makhluqan kama akhbara bi fi ya. Sekalipun ars dan air itu adalah makhluk kata beliau sebenarnya dijelaskan di tempat-tempat yang lain. Jadi maksud di sini adalah menukil ya penegasan-penegasan beliau tentang hakikat aras, tentang hakikat makhluk ya. Dan oleh sebab itu beliau mengatakan sama Allah itu maka tidak ada satupun bersama Allah itu ya dari perbuatan Allah ataupun dari maksudnya dari ciptaan Allah dari Allah yang kadim balhuah khalikun tapi Allah lah satu satu pencipta ya kula segala sesuatu wa masih wahum makhlukun lahu semua selain Allah itu adalah makhluk bagi Allah wa makhlukun setiap makhluk itu dah muhdasun adalah baru diciptakan kainun baalam yakun ada sebelumnya tidak ada Type ini diantara uh, apa namanya hal-hal yang dijauh apa namanya penjawaban terhadap tuduhan-tuduhan kepada beliau. Type kita mencoba melihat berapa penjelasan lain tentang hal ini karena disebutkan dalam hadis bahwa akan datang setan kepada kalian itu mengatakan yaitu memberikan was-was yang memberikan was-was kepada manusia tentang ya tentang penciptaan di alam raya ini. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dari sebuah hadis di sini di dalam pembahasan ini yang mana hadis itu menyebutkan isi kandungannya adalah senantiasa syaitan akan berkata kepada kalian itu hadis Imran bin Husain yang tadi kita sebutkan itu hadisnya akan Ibnu Bukhari dakaltu ala Nabi SAW ini hadisnya aku menemui Rasulullah SAW alaihi wasallam wa al naqati bil bab aku gant, lah ya uh, di pintu fatahu nasun membani tamim Lalu ada orang-orang berdasar datang menemui Rasulullah SAW juga menemui Rasulullah SAW dari suku Bani Tamim. Pokoklah, ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kaum ya dari Bani Tamim ini, Iqbalul Busra Bani Tamim. Terimalah kawar suku Bani Tamim. kot faatina, ya. Sungguh engkau telah beri kabar gembira kepada kami, Mana berikan kepada kami sampai dua kali. Summa dakhalai unaasun min ahli Yaman. Kemudian pulang datang pula utusan-utusan orang dari Yaman ya. Faqala iqbal bushra ya ahli Yaman. Terima kabar gembira wahai penduduk Yaman, ahli Yaman ya. Idlam yaqbalha Banu Tamim. Karena tidak diterima oleh Banu Tamim. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Ya. Su kami telah menerimanya wahai Rasulullah. Qalu jinnaka. Lalu mereka berkata. Ya. Jinaka nas'aluka an hadzal amr. Jadi orang-orang ini bertanya, kami datang kepada engkau bertanya tentang urusan ini. Urusan ini maksudnya apa? Tentang alam ini, bagaimana awal cerita penciptaannya. Ya, jinaka nas'aluka an hadzal amr. Ini dipahami tentang jawab para Rasulullah SAW, apa yang mereka tanyakan? Itu tentang awal penciptaan makhluk. Maka Rasulullah SAW menjawab kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah sebelumnya Allah. Jadi, telah ada Allah dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Maka saya betul cepat dapat dalam hadis lain, huwal awwalu eh, antal awwal laysa qabla ka shay'. Sebenarnya firman Allah Subhanahu an taala dalam Al-Qur'an huwal awwal wal al wal akhir wa wal wa wa batin. Lalu orang SAW menafsirkan ayat ini menyebutkan huwal antal awwal wa laysa qabla ka shay'. ya wa antal akhir wa laysa ba'da ka syai wa antal dhahir wa laysa faqa ka syai wa antal batin wa laysa duna nah ini disebutkan kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu nah ini harus hafal kita sama Allah telah ada dan tidak ada satu pun sebelumnya ini tidak ada satu pun sebelumnya wa fil ladzin ghairihi dan lafaz yang lain ma'ahu tidak ada satu persamanya wa kana arsyu 'alal ma' Jadi arsy Allah berada di atas air wa kataba dhikra kull shay wa kataba fi dhikri kull shay la makhluk ini di luh mahfuz wa khalaqa samawati wal ard Lalu Allah allatii ibtakaa dan wa bumi fi dan lafat lain summa khalaqa as-samawati wal ard kemudian Allah ciptakan langit dan bumi wa <tuh> munadin lalu, <tuh angin> lalu ada yang manggil zahabat naqatu ya ibnu husain jadi imran husain ini diberitahu oleh orang tiba-tiba setelah mendengar sabda sang tadi ada yang manggil ain bahwa ontamu lepas wahai ya Ibnu Hussein ini Imran Hussein. tu faida yaqta duna sarab. Ya, ini faida ya yaqta duna sarab. Wa allawittu anni kuntu tarab ya. Lawittu anni kuntu taraktuha Ini seandainya dia maka ontanya lari ya, jauh kemudian aku seandainya aku pengin waktu itu seandainya aku tidak peduli menielkan saja. Kemudian apa maksud Iqbal e, Bushra di sini adalah bahwa anda mana aslama naja min khulut finnar. Itu Bushra yang dimaksud dalam hadis itu adalah orang yang Islam selamat dari masuk eh, tidak kekal di dalam neraka. Ya anda mana aslama orang masuk Islam dia selamat min al dari kekal dalam neraka. Bapa Syarh Mustafa Salallahu Sallam bimayak tadi dukul jannah. Rasulullah memberi kabar kepada mereka tentang hal yang membuat mereka masuk surga. Type. Kalau bashar ta faatina hada dalil Islam him haitu bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang keislam mereka ya ketika Rasul memberi kabar gembira kepada mereka. Walakin hum talabul ajila min amri dunya ala tafaqu fid din tapi mereka meminta bagian di dunia melebih di atas memahami agama atau menuntut akhirat. Tadi kan ada ahl Bani Tamim mereka katakan akbar akbar busra ya bani tamim SAW Lalu Bani Tamim bukan, ya kami terima kabar gembira itu berilah kami. Nah, yang dimaksud penjelasan itu oleh para ulama hadis adalah ketika Rasulullah memberi kabar gembira, orang mau kabar gembira dimaksud adalah orang masuk Islam akan selamat dari kekal dan neraka. Nah, Bani Tamim ini meminta bukan hanya sekedar ilmu tetapi juga minta hal duniawi. Nah, itu maksudnya. Dan dan Wahajh menyebutkan, ya hal yang menyebutkan Rasulullah SAW uh, ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW besar tanah Pak kalau engkau memberi kabar gembira kami marilah kami maksudnya dari harta zakat atau harta konima jelas sekali ini hajar askalani sebab marah Rasulullah SAW adalah mereka melihat kurangnya ilmu mereka ya li alaku amalahum bi ajli dunya fania karena mereka menggantungkan harapan mereka dengan dunia yang fana ini Wakada mudahlek ke alat tafakku fitdin. Mereka lebih mendahulukan itu daripada menuntut ilmu agama. Allah Dia sulhum sawab al bakiyah. Yang dengan itu mereka akan mendapatkan pahala akhirat. Ini penjelasan Ibn Hajar. Walidalika naha dal ikbal ala dunia bimanzil dari Adam al Bushra. Karena itulah orang di, dinilai orang yang meminta uh, hal duniawi tadi, ya seakan-akan dia tidak menerima kabar gembira dari Rasulullah Sallam. Maka oleh sebab itu Rasul mengatakan kepada Ahlul-Yaman tadi, bahwa Nurtamim tidak menerima busurah tersebut, kemimpinan tersebut. Baik. Kemudian maksud dari perkataan Ahlul-Yaman, Nas'aluka an awal hadal amr makana. Al-mura bil amr huna adalah asyik musyahat al mawjud, Yaitu, dari awal makhluk yang kita saksikan, apa awal ceritanya, yaitu penciptaan langit dan bumi, dan apa ada antara duanya. ya Jadi, Hari ini bertanya tentang budil khalqil musyahad al ma'hud tentang awal penciptaan makhluk yang dilihat yang nampak langit dan bumi ini karena dimenggunakan al amru dan oleh sebetulnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya itu dalam kitab budil khalqi nah awal mula diciptakan makhluk baik Kemudian perkataan Rasulullah SAW, kan Allah alam yakun Syaun ya. Allah telah ada dan tidak sesuatu pun sebelum ada, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya. Dalam riwayat ada yang gairihu, ya. lam syaun gairuhu, tidak ada sesuatu pun selainnya. Ada pula riwayat ma'ahu, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Ya. Lafat yang dua ini, yang pertama adalah lam yakun syaun qablahu atau gairuhu, itu adalah lafat yang Imam Bukhari. Tapi lafat yang ma'ahu ini adalah tidak lafaz ini tidak terdapat dalam sahih tapi ya diwakan oleh para rawi hadis yang lainnya tidak terdapat dalam sahih bukhari baik maka yang kedua adalah labzul qabal itu lebih kuat tiada satupun sebelum engkau ya Allah ya tidak satupun sebelum Allah tidak ada satupun dalil ini yang kedua dikuatkan oleh hadis yang lain yang tadi kita sebutkan hadisnya dalam doa Rasulullah SAW antal awal laisa qablaka syai' Engkau adalah yang maha awal tiada satu pun sebelummu. Wa antal akhir fa laysa ba'daka anta yang maha kekal tidak satu pun setelahmu. Wa antal zahir fa laysa dunaka anta maha tinggi tiada satu pun lebih tinggi ya, di atasmu. Wa antal batin engkau adalah mati tiada satu pun yang lebih gaib darimu. Nah ini jelasan penjelasan yang dimaksud dengan hal itu. Ya, itulah penjelasan penjelasan di maksud dalam hal itu. Maka Jika ada was-was datang, nah ini nanti ada hadis yang lain menjelaskan ketika ada bisikan-bisikan was-was ya datang ini karena Rasulullah menyebutkan akan datang kepada kalian syaitan kemudian dia akan membisik-bisikan was-was kepada kalian ya siapa yang menciptakan langit siapa yang menciptakan bumi siapa yang menciptakan malam dan siang kemudian syaitan itu akan berkata ya siapa yang menciptakan Allah apa kata Rasulullah SAW? ya wal billah ucapkan bila mana rajim wa amantu billah ucapkan aku beriman dengan Allah atau ucapkan radhi billahi rabbah wal dina wal hendaklah dia tinggalkan berpikir tentang hal itu nah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha awal nah ini cara-cara bagaimana mengantisipasi bisikan-bisikan tentang apa syaitan was-was yang dibawakan oleh setan tentang hal itu jawaban oleh Rasul dalam hadis yang lain maka Rasul mengatakan wal yantahi, waliyazbillah ya dia tinggalkan berpikir hal itu dan berlindung kepada Allah dari kekufuran pemikiran itu ya dan dia katakan aman tu billahi katakan aku beriman dengan Allah atau radu billahi rabbah wa islami dina wa muhammadin nabiyya aku radu billahi rabbah aku redha Allah sebagai rabku ha? kemudian Islam sebagai amanku dan Muhammad sebagai nabiku nah maksud di sini adalah penjelasan-penjelasan yang untuk membantah pemahaman orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam mengatakan ya uh, ya atau tuduhan-tuduhan tadi yang mengatakan Islam itu mengatakan alam ini qadim dan beliau menjelaskan hadis-hadis tersebut di dalam uh, apa namanya? kitab kitab beliau. Dan beliau adalah meyakini sesuai apa yang dijelaskan Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Kekal. Cuman yang menjadi persoalan adalah Tadi yang kita sebutkan adalah karena orang-orang ahli kalam berpendapat ada dua versi di sini menafikan sifat Allah sebelumnya dan perbuatan Allah sebelumnya. Kemudian juga nanti mereka juga berpendapat yaitu fanaul khalqi. Hancurnya semua makhluk mereka yakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa surga akan sirna dan neraka akan sirna. Itu mereka menafikan af'allah fil mustaqbal, ya sifat Allah pada hal yang akan datang. Itu awal terjadi diskusi dalam pembahasan masalah tersebut. Ketika Syal Islam Tamiya membantah hal tersebut, ini yang menyebabkan beliau dituduh berpendapat, melazimkan pendapat beliau, mengatakan kidamul alam. Nah itulah kisah awal ter cerita terjadinya tuduhan itu terhadap Syal Islam Tamiya. Yaitu tentang uh, pembahasan tentang sifat Allah, subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan sifat Allah, subhanahu wa ta'ala barangkali itu kenapa kita bahas dalam kesempatan kali ini kilasnya yang penting kita sudah menjelaskan bahwa tuduhan itu adalah suatu kebohongan yang diarahkan kepada soal Istimewa sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pendapat-pendapat dulu -pendapat dalam banyak kitab beliau tak pernah mengatakan adanya makhluk qadim bahkan belum mengatakan yang qadim azali itu hanyalah Allah subhanahu wa taala dan semua selain Allah dalam makhluk dan makhluk adalah muhdas baru diciptakan Allah swt ada sebelah yang sebelumnya tidak ada Nah itu berapa ketegasan yang beliau jelaskan dalam banyak kesempatan dalam buku-buku beliau. Baik. Itu barangkali silakan kepada akhir madu kita untuk menyampaikan jika ada pertanyaan. Wallahu alam bisawab.